Wow. Halo semuanya, pasti udah gak sabar kan buat lihat penampilan para calon bintang dangdut di atas panggung. Eits, sebelum nonton, subscribe dulu channel YouTube KDMNC TV ya. Like, comment, dan share. Dan jangan lupa buat juga vote kontestan favorit kalian. Dan yang pasti jangan lupa juga buat like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan guys, para kontestan ini nanti akan ditantang untuk perebutan dua kursi. Oh, wow. Ngeri banget gak sih? Tapi sebelumnya buat pemanasan biar malam ini makin seru. Coba aku mana pengen teriakannya dulu penonton yang ada di studio. Dan malam ini aku mau undang khusus salah satu mantan aku kesini. Aduh ngapain mantan sih kamu undang mantan? Kan mantan aku dari TK tuh udah banyak banget yang kan. Yang mana sih, yang mana sih? Mah katanya siapa dia tuh kangen sih? Banget loh sama aku. Emang suka gitu mantan aku tuh kalau udah jadi mantan malah kangen, aneh ya. Siapa sih Kak Oki? Iya penasaran deh. Pengen tahu Ayu Ting Ting. Siapa sih? Pengen tahu dong. Siapa sih? Ah bener nih. Iya. Oh mantan masuk. Ah mantannya Oki okay, mana? Mantan. Mantan. Tan, aku panggilnya Tan gitu. Tan, mantan soalnya ya? Kan ada okay. Lagunya tuh yang ditok-tok. Mana sih gak mau keluar dia ya kayaknya. Dia tuh suka malu-malu tikus. Kayaknya malu dia kucing udah dong. Move on dari Goki. Oh, salah. Mana? Hai. Halo. Oh my God. Hai. Hai. Ya. Apa kabar? Semuanya. Oh iya, iya, iya. Disikat. Yeah. Ya. Aduh, biasa. Aku tuh... Alvaro tadi udah tampil sama mantan aku, kayaknya mukanya kesel banget Alvaro. Enggak. Alvaro tuh enggak rela. Iya. Dong. Kalau malam emang dipanggilnya Oki, tapi kalau siang aku dipanggil Sarah. Hey. Oh. Sarah Wijayanto, istri saya. Tapi kalau beneran mantannya Bu Oki? Bener. Beneran mantannya Bu Oki? Mantan majikan. Di dimensi yang lain ya. Oh, kita kan multiverse ini kan di dimensi yang lain. Kasih iya. Tahu dong. Apa? Ini kan gak pernah ada di infotainment manapun. Cuman ada bener, spesial. Di sini dikasih tahu di KDI 2022. Iya. Eh kamu udah sih? Udah siap kemana ke pelaminan. Tapi anak Ben, sorry ya hari ini gue gak godain lo pada ya. Maaf. Tuh, bisik-bisik sama Angel. Heran dah. Enggak, udah move on dari Boki. Damien jangan gitu dong kan kamu udah punya Kasara kan. Enggak. Suka gitu deh, dia bisik-bisikin aku tahu. Dia nanya sama kamu, kamu udah sarapan pagi katanya bukan. Gitu. Enggak, aku pengen tahu gitu kayak... Kan di sini aku baru, jadi kayak aku minta tadi sama Angel kasih tahu dong aku mesti ngapain. Aku tuh deg-degan karena pertama kalinya aku di kontes KDI 2022. Kok mesti Angel sih? Karena kamu jauh lagi ngomong. Iya. Jadi aku pengen kayak, duh deg-degan mereka menerima gue gak ya, Jay? Iya. Kalau mereka gak nerima kamu, aku mau kok nerima kamu. Semuanya aja. Pada gini-gini. Ya Allah, Oki. Tapi dilompatin sama Angel Karamo itu. Ya Allah. Tapi emang ya, kalau udah sendiri gitu, sah-sah aja gitu. Betul. Tapi bukan apa-apa. Dari kemarin tuh modus mulu si Angel tuh. Bukan apa-apa, host ternyata tikam-tikaman ya. Iya. Yang begini. Emang zamannya gitu sekarang. Terima cek. Padahal aku udah nerima Damian ala kadarnya loh. Salah. Yeah, ya udah. Oke, Bang Damian kalau tadi sudah main sama Alvaro, sekarang mau main sama siapa lagi? Coba boleh gak pilihin? Adik kan ada juri-juri nih. Pilihin satu buat aku boleh gak siapa? Boleh dong, aku yang pilih ya. Boleh. Cap cup cup. Kalau kita pilih ayah kayaknya takutnya ayah kesaingan. Jangan. Gini deh, aku pilih yang fresh. Yang fresh. Semuanya fresh sih, tapi kalau ini agak lebih fresh. Oke, siapa tuh? Ayu Ting Ting aja deh. Oh, Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting aja deh. Angel mah. Iya, Ayu. Terima kasih loh. Makasih aja. Iya. Saya boleh manggil Ayu boleh ya? Boleh dong. Ibu ya Ayu Allah, sini. Ya Allah, ademian lagi deh. Parah lu Angel. Gini-gini gue juga masih bisa digodain loh sama Bu Iis. Aku mau kenalan dulu dong sama ini. Halo. Aduh beneran nih kalau kita ya. Halo. Ya.
aku. Eh, lu gak enakan sama mama, Mbak Angel. Kenapa? Mama udah pijit lo padahal. Lihat lu pijit mama yang baru tuh. Ayu Ting Ting, kan dulu nih jalannya. Ayu Ting Ting mau kemana tuh jalannya begitu tuh. Kan tadi disuruh maju. Bantuin it. Bisa Bu Ayu. Tuh. Ayu sengaja deh biar dibantuin ini ya. Kayak pengantin sunat lu yuk. Apa kabar? Aduh. Bu Ayu kalau... Bu Ayu. Udah tekan deh gue nih. Kalau jalan udah mulai agak berat di pilot refleksiologi tempatnya mama. Ya. Oh iya bener yang ada di Cilandak ya mam? Abisnya juga, nanti aku juga ya. Ya, abis dari sini ya Demian ya. Ayo duduk sini dulu boleh dong. Gue takut deh kau ki. Enggak. Apa? Duduk aja. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu. Demian mau main apa sih gitu kan. Dede. Nah, jadi apa Dede? Jadi saya yakin semua orang udah kenal istri saya dong kan Sara Wijayanto, katanya mainnya hantu-hantuan gitu. Tapi sebenarnya ada yang bilang juga kalau misalnya kemampuan istri saya itu adalah salah satu dari Sixth Sense. Akhirnya saya belajar karena saya hampir setiap hari bersama istri saya mulai mencari tahu sebenarnya Sixth Sense itu seperti apa sih? Bagaimana sih? Kayak gimana sih kok bisa setiap orang punya kemampuan itu, ada yang punya, ada yang enggak. Apakah bisa diaktifin, apakah bisa di-offin gitu. Akhirnya saya belajar. Nah, ternyata hal itu enggak hanya bermulu-mulu ketemu ngelihat hantu enggak, tapi bisa digunakan untuk hal-hal lain. Contohnya untuk membuat orang jauh lebih sensitif. Nah sekarang aku akan mencoba sesuatu hal yang belum pernah dilakukan sama orang lain. Dimana saya akan membuat Ayu jadi jauh lebih sensitif. Lebih peka, oh enggak. Jadi nanti gini yuk. Tespek kali asensitif. Kan saya yakin semua orang punya bayangan kan. Nah sekarang saya akan menjadi satu, membuat Ayu dengan bayangannya menjadi satu. Jadi semoga apapun yang dirasakan oleh bayangannya Ayu, Ayu juga bisa merasakannya. Penasaran kan seperti apa? Oke gini yuk, Ayu ngadap sana dulu. Hah? Diapain? Sabar, tenang. Jangan suka pegang-pegang, antar jadi rame lagi. Oh enggak ya, okay. Ya bercanda. Jadi aku akan ngebuat Ayu untuk menjadi satu dengan bayangannya. Jadi kalau misalnya nanti aku melakukan suatu kebayangannya, Ayu juga merasakannya. Nah cuma nanti akan ada lampu menyala dari depan. Kalau gak kuat Ayu lambain tangan gitu. Bukan itu bukan. Oh. Nanti ada kan ada lampu terang banget ke sini. Nah supaya bisa Ayu gak keganggu dengan silaunya, boleh gak pakai tutup mata Ayu? Boleh. Jangan tidur tapi. Si Angel mah pakai nyuruh gue lagi si Angel. Oke, nanti aku akan minta bantuan kalian bertiga ya. Jangan ngerusak rambutnya ya. Rambutnya di Korea. Udah dendong-dendong dari siang. Ya, oke. Okay. Nah sekarang Ayu tugasnya relax aja, relax. Deg-degan. Bukan relax aja, relax. Ayu tugasnya jangan lakukan apapun sampai saya minta. Siap ya Ayu ya. Boleh tolong nyalakan lampunya, ini depan Ayu. Nah sekarang nanti kalian akan melihat bayangannya Ayu ada di kain putih ini. Boleh? Oh, belum nyala nih lampunya. Halo? Yes. Nah, semua bisa lihat bayangannya Ayu. Ayu, relax. Jangan lakukan apapun sampai saya minta. Relax. Oke Ayu, jangan lakukan apapun sampai saya minta. Jangan lakukan apapun sampai saya minta. Nah, sekarang Ayu kalau misalnya
merasakan sesuatu atau kira-kira ada yang dirasakan oleh Ayu nanti diomongin ya. Ntar aku akan tanya ke Ayu. Oke, sekarang boleh minta dari kamu dulu. Boleh bantu aku nggak? Ya berdiri di sini sama aku ya di sini ya. Nah, sekarang kita akan menyentuh Ayu. Tapi nyentuhnya mungkin di sini agak gelap. Mungkin kita maju lagi sini biar terang, biar terang. Nah, biar terang. Kita akan menyentuh tapi jangan diomongin ya. Nanti saya minta kamu untuk jangan pakai mic, nanti Ayu dengar. Nah, kamu bebas nanti pilih yang mana, pilih di sebelah sini atau sebelah sini. Kalau misalnya ini. Gitu ya. Pakai bahasa tubuh aja. Pilih mana? Ini. Nah, sekarang pilih angka antara 1 sampai dengan 10. Tunjukin ke penonton pakai tangan, berapa? Sebanyak ini ya, lihat ya. Sebanyak ini di sebelah mana tadi? Oke, kamu boleh ke sana dulu. Ayu, boleh pegang mic-nya. Ayu merasakan sesuatu gak, Ayu? Iya. Apa? Kamu pegang kuping aku ya? Pegang kuping, bener gak kupingnya? Wow. Sebelah mana, Ayu? Kalau boleh tahu sebelah mana kan kuping ada dua, kiri sama kanan. Ini kanan. Sebelah kanan, betul ya sebelah kanan. Kalau boleh tahu berasa disentuhnya kira-kira berapa kali kira-kira aja? Enam kali ya? Enam kali, enam apa tujuh gitu. Wow. Siapa yang nyentuh yuk? Ademian kan nyentuh. Aku, ih Ayu GR mana aku nyentuh-nyentuh. Jangan suka bohong ya. Enggak. Jangan suka sentuh, bayar kalau nyentuh. Enggak. Oke sekarang taruh lagi di sini, mic-nya taruh di sini. Ayu tangannya sekarang taruh di samping. Yang satu juga taruh di samping sini. Oke, sekarang. Kamu boleh ikut aku gak ya, di depan. Tadi kita sudah berhasil melakukan sebuah eksperimen dengan yang dicolek kanan dan kiri. Ayo sini sekarang. Nah sekarang kita akan coba sesuatu lagi yang lain. Kamu sama kayak tadi, pilih ya antara kanan atau kiri. Kalau kanan angkat tangan kanan kamu, kalau kiri angkat tangan kiri kamu. Pilih yang mana? Sebelah sini ya. Kita janjian gak? Untuk ngomongin kita, untuk main ini kita janjian gak? Enggak ya. Jadi semua adalah pilihan kamu sendiri. Oke, sekarang boleh di sana lagi berdiri. Tadi sudah dipilih sebelah sini ya. Sebelah sini. Perhatikan. Wow. Ada lihat jangan gini ya. Wow. Ada lihat aku gak suka kamu pegang-pegang. Kenapa yuk? Ayo kenapa yuk? Coba pakai kenapa sih? Kenapa sih Bu? Ayo kok nari-nari ngapain sih yuk? Nari? Enggak itu apaan sih panas banget? Apaan? Enggak diapa-apain. Coba buka. Emang diapain? Coba. Jangan bersih. Aku telepon Kak Sarah ya kamu ya. Enggak sekarang semua coba jawab rame-rame. Emang saya nyentuh Ayu? Enggak. Lu jangan pada bohong. Gua nggak traktir sate lu ya.
Ayo sekarang tuh Bu Ayu. Yang terakhir. Ayu tangannya sini aja, relax tangannya yuk. Kalau lu mau tahu nonton di RCTI Plus yuk. Capek yuk. Ember. Ayu kenapa? Coba dibuka, gitu. coba dibuka. Ayu gak mau main lagi ya. Coba dibuka, dibuka dulu, tutup matanya dulu. Awas rambutnya, Dem. Apaan sih pantat gue emang? Emang gak. Berasanya apa? Penonton gak tahu, yang di rumah juga gak tahu. Ayu kenapa? Gak, Depo. Lu bandel ya. Ayu berasanya apa tuh ceritain? Ayu gak. Berasa panasnya di mana coba? Enggak di sini terus sama tadi di sini diapain? Lu jangan bandel ya. Coba sekali lagi penonton lihat nonton. Apakah saya pernah menyentuh Ayu? Enggak, yuk. Sumpah. Jangan bohong. Umi? Enggak. Ngapain gue kayak nuduh Umi? Kok Umi ambil nanya ayah? Benar ya? Enggak kan? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Ayu. Gini Ayu. Intinya gini, Ayu duduk lagi. Intinya gini. Ayu, tadi barusan saya melakukan semuanya di bayangannya Ayu. Jadi, ya kan benar saksinya kan, semuanya di bayangan Ayu. Dan tidak janjian mereka pun juga yang menentukan di mana posisinya. Nah, sekarang aku mau nanya sama Ayu, mau dibalikin atau seperti ini aja? Maksudnya gimana? Ayu begini aja, jadi kalau misalnya Ayu lagi jalan, bayangannya diinjek orang, Ayu sakit juga. Jangan dong! Wah, dibalikin. Yuk, mau aja yuk. Kalau dibalikin mau, dibalikin. Ayu, relax aja duduk, berarti harus dibalikin seperti semula. Nah sekarang Ayu tutup matanya, karena tutup matanya udah dibuka, Ayu tutup matanya aja, relax. Sekarang aku mau tanya pertanyaan penting sama Ayu. Mau dikerimbat atau diblow yuk? Oke, saya akan kembalikan Ayu seperti semula. Boleh buka matanya? Masih ingat kita lagi di mana? Di mana sih ini? Tepuk tangan buat Ayu Ting Ting. Terima kasih ya. Ting. Udah. Udah kan udah dibalikin. Udah boleh bayar ke penonton. Udah. Enggak, bayangan Ayu keinjek enggak apa-apa kan? Enggak. Aman. Oke. Oke, okay, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih ya, Demian. Kalau berhasil saatnya untuk bilang sempurna. Terima kasih. Cara voting KDI 2022 di RCTI Plus. Scroll ke bawah dan temukan banner vote KDI 2022. Lalu pilih kontestan dan pilih vote. Kamu juga bisa vote kontestan favoritmu lebih banyak lagi. Caranya, pilih by kuota plus, pilih paket kuota vote, pilih beli, masukkan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi MotionPay, pilih metode pembayaran, pilih bayar, masukkan PIN, dan kuota vote akan bertambah. Kamu bisa langsung melakukan vote.